Gencar di laras. Adalah Daria. Sosok ini sekilas biasa saja, seperti kebanyakan warga desa yang sederhana. Menjalani hidup dengan bersahaja apa adanya. Di balik penampilan tubuhnya yang mulai renta, direnggut usia. Namun, riwayatnya telah memberi goresan tegas pada sejarah perkembangan seni budaya Banyumasan. Khususnya, seni tari tradisi Lengger, yang menjadi entitas kesenian rakyat. Daria, ibarat tongkang pengikat perahu di dermaga, kukuh berdiri memegang keberlangsungan kesenian tradisi Banyumasan Lengger Lanang. Dialah saksi sejarah sekaligus pelaku yang masih hidup saat ini. Bisa disebut satu-satunya penari tertua Lengger Lanang Banyumas. Daria tetap setia meneruskan dan mewariskan segala keteladanan yang dimiliki untuk generasi selanjutnya. Inilah semangat yang tak henti-henti menyala di hari-hari tuanya. Daria, seniman Lengger Banyumas yang tersisa. Kemaestroannya mendapat pengakuan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi anugerah kategori Maestro Seniman Tradisional pada tahun 2011. Namun lebih dari itu, perjalanan kesenimanannya sungguh berliku. Demi seni yang begitu dicintanya, dia memilih melakoni hidup menjalani perempuan, walau terlahir sebagai laki-laki. Daria lahir 88 tahun silam di Desa Somakaton, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, dengan nama Sadam dan berstatus pria. Sejak kecil, Sadam tinggal bersama kakeknya, Kromo Leksono, yang hidup sebagai petani kecil. Ayahnya, Marta Samin, yang bekerja sebagai buruh tani, belum mampu membuat rumah sendiri. Jadi sejak awal di Banyumas ini sudah hadir dua jenis lengger. Jadi sejak dulu memang ada lengger lanang dan lengger wadon.
Bahkan lengger itu sebetulnya khas untuk penari yang laki-laki. Sedangkan yang wadon, yang perempuan itu namanya ronggeng dulu. Cuman sekarang, pada saat sekarang, istilah ronggeng maupun lengger sudah dicampur baurkan. Orang Banyumas tidak terlalu menganggap istimewa adanya lengger lanang, karena memang sudah sejak lama ada. Barangkali aspek transgender ini sudah dikenal oleh orang Banyumas melalui kisah Mahabharata, di mana ada tokoh yang namanya Sarpo Kedoko yang punya nama lain Kenyawandu. Atau orang Banyumas sudah lama tahu bahwa karakter Sri Kandi di wayang Purwo itu karakter transgender. Lebih jelas lagi, orang Banyumas sudah tahu adanya urusan transgender itu melalui Serat Centini. Jadi memang boleh dikatakan sejak awal kehadiran lengger lanang bukan suatu hal yang sangat istimewa, dianggap hal biasa saja. Kini kala tiada lagi lengger lanang tersisa di Banyumas, Dariah yang melajang sepanjang hayat tetap mendedikasikan diri bagi seni yang telah mengubah jalan hidupnya. Meski untuk berjalan pun harus tertatih, dia rajin mengajar bocah-bocah kecil menari lengger di desanya atau berbagi pengalaman di masa mudanya ketika lengger menjadi tontonan primadona pada masyarakat Banyumas. Dalam masyarakat Banyumas, arti kata lengger memiliki beberapa makna dan kesemuanya berkonotasi pada kelamin. Ada yang mengartikan lengger berasal dari kata leng atau alat kelamin perempuan atau vagina dan angger dengan anak laki-laki. Makna lengger bisa juga berasal dari kata leng yang berarti lubang dan ger atau geger yang berarti adalah lubang yang membuat geger. Istilah ini lebih diprioritaskan pada penari lengger yang dilakukan oleh penari laki-laki. Karena pada awalnya terdapat pendapat bahwa lengger ditarikan oleh laki-laki dan kedudukannya digantikan oleh wanita sejak tahun 1918 karena semakin sulitnya menemukan anak laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menjadi penari lengger. Sedangkan sosok wanita dianggap lebih luwes dan memiliki daya tarik sensual bagi penonton. Terdapat banyak perbedaan pemahaman akan arti lengger. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan lingkungan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan yang menandakan adanya perbedaan nilai seiring berkembangnya tarian lengger. Thank you.
Ya, jadi sebetulnya kalau dirunut dari hal yang jauh ke belakang, lengger atau ronggeng itu kan sebetulnya merupakan bentuk ritual atau tarian ritual untuk menghormati Dewi Kesuburan. Itu aslinya seperti itu. Jadi ketika para petani merasa panennya baik, pertaniannya baik, maka dia mengadakan ritus berupa tari lengger itu yang menyimbolkan sang Dewi Kesuburan. Kalau dilihat fungsinya di masyarakat nyata, masyarakat realitas kehidupan, saya kira lengger bisa dikaitkan dengan kesadaran lingkungan hidup, bahwa yang namanya kesuburan tanah, kesuburan perempuan, kesuburan biji, itu satu hal yang sangat menentukan keberhasilan hidup kita. Dariah, bagi masyarakat seni di Banyumas dan sekitarnya, bukanlah nama asing. Dia dikenal sebagai lengger lanang yang mengalami 3 generasi penanda era perubahan dalam negara Indonesia. Dalam ingatannya, Dariah mulai menjadi lengger sejak zaman Jepang masuk ke Indonesia. Lantuk matang kaluar ke pinangan dan kapung, semoga dipun terasakan. Tubuh renta Dariah yang kini berusia kurang lebih 92 tahun, bergerak pelan mengikuti ritme tetabuhan calung bambu di atas panggung hajatan pernikahan. Sesekali sampur merah yang melilit keriput jemarinya dikebaskan seraya menggelengkan kepala mengikuti nada. Dari bibirnya tersungging senyum, binaran matanya menatap penonton seakan ingin menyampaikan kenangan masa kemasyurannya ketika puluhan tahun silam sebagai primadona lengger bumi Banyumas. Tarian lengger awalnya merupakan tarian pergaulan yang tidak memiliki ritmik dan aturan dalam menari, seperti halnya tarian keraton pada umumnya. Tarian lengger ini merupakan ekspresi yang dikeluarkan oleh penari mengikuti irama musik. Dan para penari lengger atau ronggeng adalah penari yang memiliki kreativitas dan imajinasi yang bebas dalam menari. Seperti halnya makna filosofi buka kusan, yang merupakan simbol bahwa seorang ronggeng tidak boleh malu lagi ketika di atas panggung dan di depan masyarakat banyak. Keberanian dan kebebasan diharapkan akan melahirkan pertunjukan dan kesenian yang memikat. Thank you.
Dalam proses perkembangannya, tarian yang awalnya hanya gerakan bebas, melampiaskan kesenangan, akhirnya dapat diterima sebagai tarian yang dapat ditonton. Pada saat sekarang, kesenian lengger kembali mengalami pergeseran fungsi, dikarenakan masyarakat mayoritas dipengaruhi oleh semakin kuatnya pemahaman religi, sehingga pada masa kini, lengger hanya sebatas hiburan dan kesenian tradisional masyarakat Banyumas. Kehadirannya pun cukup jarang ditemui. Biasanya pada acara peresmian, perkawinan, 17-an, dan sebagainya, tanpa adanya unsur-unsur erotisme dalam gerakan para penarinya. Jadi dalam dunia lengger, yang namanya indang itu menjadi hal yang sangat dipercaya. Kita di Banyumas itu yakin, percaya bahwa seorang ronggeng hanya atau lengger akan hanya akan laris atau akan berhasil apabila dalam dirinya ada atau kemasukan indang. Nah, indang ini bagaimana menjelaskannya? Mungkin kalau kita menggunakan istilah hoki, barangkali bisa disebut apakah hokinya ada pada ronggeng bersangkutan. Cuman di sini dipercaya bahwa ronggeng itu semacam roh yang bisa pindah-pindah dan bisa menghinggapi siapa saja. Siapapun yang kemasukan roh indang ini, dia akan menjadi lengger yang terkenal dan berwibawa. Di usianya yang semakin senja, perlahan dan pasti, nama Dariah mulai surut dalam seni lengger. Hingga kini hidup melajang, bagi Dariah tidak pernah terbersit rasa penyesalan ketika masa mudanya menjalankan profesi sebagai penari lengger pria di tengah dominasi penari perempuan. Maestro tari lengger yang pernah tampil di Geraha Bakti Budaya TIM dalam acara Maestro pada 21 Desember 2011 ini bangga terhadap kesenian tersebut yang hingga kini tetap hidup di masyarakat meski lengger tak lagi menjadi tontonan primadona. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia sebagai Maestro Seniman Tradisional 2011 ini semakin mengukuhkan totalitas dan pengabdiannya sebagai seniman yang sepanjang hidupnya menyerahkan diri kepada tradisi leluhur hingga sampai masa tuanya. Menghabiskan masa tua bersama keponakannya di rumah kecil di tepi Sungai Serayu, Dariah tak pernah menolak pada nasibnya. Rutinitas kesehariannya kini ia jalani tanpa keluhan. Begitulah Dariah selalu berujar dalam setiap waktu yang masih tersisa untuk dirinya. Semangatnya terus mengalir seperti Sungai Serayu yang mengitari dusunnya, Plana Somogede, Banyumas.